Bocil ini sedih banget karena ayah yang paling dia cintai harus meninggalkan dirinya karena COVID. Jadi awalnya setiap sekolah bocah ini selalu diantar jemput oleh ayahnya, guys. Sampai suatu ketika dia tuh bingung kok ayahnya gak jemput seperti biasa. Saat di rumah tanpa sengaja dia melihat ibu dan ayahnya itu sedang berdebat. Bahkan saat makan ibunya ini sendirian sedangkan ayahnya sedang tidur di sofa. Karena mengira ayah dan ibunya sedang bertengkar, bocil ini bertanya kepada ibunya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Si ibu pun menjelaskan bahwa ayahnya yang seorang dokter itu harus menangani banyak pasien yang terkena COVID. Oleh karena itulah, ayah harus mengasingkan diri agar tidak menjangkitkan COVID kepada keluarganya. Beberapa hari kemudian berlalu, ternyata ayahnya ini harus meninggal karena terkena COVID. Kasian banget ya. Buat kalian selalu jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Dan untuk kalian tenaga kesehatan, semangat ya.